Aksi komplotan bajing loncat di Medan, Sumatera Utara terekam kamera warga dan viral di media sosial. Pelaku mengambil dua pelek mobil yang dibawa truk yang tengah antri masuk ke jalan tol Mabar 2. Inilah rekaman video salah seorang pengguna jalan di pintu tol Mabar 2 kawasan industri kota Medan, Sumatera Utara yang juga viral di media sosial. Dua pelaku bajing loncat menggasak dua pelek mobil yang diangkut truk yang sedang antri di pintu tol. Maraknya aksi kejahatan di jalan tol ini membuat para supir truk khawatir dan meminta polisi untuk segera turun tangan. Lah, diberi tangkaplah itu penjahat jalan tol itu, kabel yang loncat itu supaya bisa aman jalan tol. Harapan kami begitulah orang-orang motor. Aksi bajing loncat yang meresahkan ini masih dalam penyelidikan aparat Polres Pelabuhan Belawan dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman video yang menjadi viral. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.